Bismillahirrahmanirrahim. Hanya sekarang pertanyaannya, apa itu kurban? Sekarang dua anak ini diminta berkurban, apa itu kurban? Nah, ini yang mau kita tafsirkan dengan ta'rif tadi di awal pertemuan. Secara bahasa, kata kurban ini terambil dari kata qoroba, qaf, ra, kemudian ba. Saya ulang ya, saya agak lambatkan karena sudah kita masuk ke inti kajiannya. Secara bahasa, kata kurban itu berasal dari tiga huruf ini, qaf, ra, ba, qoroba, yang berarti dekat. Ya, sesuatu yang dekat. Pernah dengar istilah qorib? Yang dekat ya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 214, posisi paling kanan sebelah bawah ya. Ala inna nasrallahi qarib. Ya. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ala inna nasrallahi qarib. Artinya dekat. Sekarang perhatikan. Kalau dalam bahasa Arab ada satu kalimat, akhirnya huruf akhir ditambah alif dengan nun. Ya, ini qaf ra ba, tambah alif dengan nun. Maka fungsi alif dan nun ini itu fungsinya menjadikan makna dekat ini berbentuk superlatif, lebih. Lebih banyak atau sangat. Ya, lebih bertambah maksudnya. Ya, banyak atau sangat. Misal, ghain fa'ra, ghafara, ampunan, mengampuni. Ditambah alif dengan nun ujungnya, menjadi ghufran, ghufran, kan? Yang banyak ampunannya. Ya. Yang sangat mengampuni, saking banyak ampunannya, orang punya dosa seluas langit dan bumi, kalau masih mau tobat, Allah ampuni itu. Qaruba, artinya dekat. Tambah alif dan nun di ujungnya, korban, yang bertambah kedekatannya. Yang banyak kedekatannya. Di asal kata korban itu asalnya bukan menyembelih. Bukan menyembelih. Korban itu asalnya amalan yang dilakukan untuk menambah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang ya. Korban secara bahasa berarti amalan yang dilakukan untuk menambah kedekatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menambah kedekatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pelan-pelan, lompat sebentar. Jadi nanti kalau saat Idul Adha ada yang berkurban, tapi setelah kurban dia tidak menjadi lebih dekat dengan Allah, ada yang salah di kurbannya itu. Ada yang salah. Enggak peduli walaupun kurban Anda 1 ton, 1,1 ton misalnya, kurban. Tapi dengan berkorban itu Anda makin jauh dari Allah, sholatnya susah, baca Quran sulit. Ah, itu ada yang salah dengan korban Anda. Itu bukan korban. Itu korban terhadap hewan yang dikorbankan. Ya. Jelas di sini? Nah, sekarang kita ambil esensinya dulu ya. Ambil esensinya dulu, ini yang paling penting. Baik, jadi ketika Anda punya kesulitan dalam hidup, ada persoalan dalam kehidupan, termasuk dosa, awas, termasuk dosa. Maka kalau Anda ingin menghilangkan itu, kemudian ingin mengentaskan kesulitan itu, dekati Allah. Bukankah yang punya solusi Allah? Yang punya rezeki Allah? Yang punya kesembuhan Allah? Kenapa Anda enggak dekati? Karena itu semua nabi dan rasul, orang-orang soleh dulu hingga kini, mereka masya Allah setiap kali punya kesulitan atau bahkan enggak ada kesulitan pun, rumus mereka tingkatkan kedekatan dengan Allah. Kita ambil contoh, Quran surah ke-21. Kita langsung ambil para nabi dan rasul aja. Quran surah 21 ayat 83 sampai 90 aja. Sampai 90, posisi paling kiri sebelah atas. Usap standar. Ayat 83 sampai 90. Tadi sebagian sudah Anda tuliskan. Nanti ayat 90 itu poinnya, 83 dimulai kisahnya. Wa ayyuba idhnada rabbahu. Ada? Idhnada rabbahu rabbi anni massaniya dhurru wa anta arhamar rahimin. Ada ayatnya? Masya Allah. Perhatikan kalimatnya. Di situ ada beberapa kisah dituangkan. Semuanya punya masalah. Awas, pelan-pelan ya. Tolong. Fokus, ini agak dalam kajiannya, jadi kita butuh fokus sedikit lebih banyak. Di situ ada beberapa kisah. Ada Ayub yang diuji dengan penyakit. Penyakit ini gak pernah dialami orang sebelumnya, tidak akan dirasakan orang setelahnya. Baik, nanti ada nabi yang masuk ke perut ikan paus.
yang barangkali tidak akan pernah juga dirasakan oleh orang setelahnya. Masuk perut ikan paus, hidup dalam keadaan yang tidak mudah. Ya. Ada lagi Nabi yang belum dikaruniai keturunan. Ya, awas pelan-pelan ya. Jadi berkumpul di sini, dan itu bukan biasa, bukan biasa. Belum dikaruniai keturunan dengan keadaan fisiknya sampai sudah sedemikian lemah, rambutnya beruban, dan maaf, istrinya divonis secara medis sudah monofus dan mandul. Kata manusia mustahil. Apa yang mereka lakukan? Masya Allah. Ayat 90-nya di situ. Kanu innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Masya Allah. Apa yang mereka lakukan ketika mereka didapatkan persoalan seperti tadi itu? Mereka malah memperbanyak amal baiknya mendekati Allah. Nabi aja punya masalah, Nabi Rasul jelas surganya. Punya masalah, punya persoalan yang kata orang mustahil solusinya, masih mendekati Allah. Anda bukan Nabi, bukan Rasul, punya enggak masalah yang tidak lebih berat dibanding mereka, kenapa jauh dari Allah? Makanya masalahnya enggak pernah tuntas gitu kan. Kan yang punya solusi Allah. Makanya Nabi Ayub pun Masya Allah, saya selalu ulang-ulang kisah ini. Anda bayangkan, dan nanti kita lihat di ujung ayatnya. Nabi Ayub ini ketika diuji dengan penyakit yang luar biasa itu Masya Allah 7 tahun diuji itu, istrinya sampai berkata, kalau bahasa kita, papa kan Nabi, kenapa enggak minta sama Allah untuk menyembuhkan? Kata suaminya, berapa lama kita senang? Kata istrinya, 20 tahun. Berapa lama kita diuji begini? 7 tahun. Nanti saja ya, kalau masa sakit ini sama dengan masa senang kita, 20 tahun baru saya minta kepada Allah. Malu rasanya diberikan kesenangan seperti itu, diuji baru seperti ini sudah mengeluh kepada Allah. Malu. Masya Allah. 7 tahun tuh. Anda sakit gigi 7 menit, apa yang dirasakan? Ya Allah, ya Allah, Masya Allah. Itu luar biasa ya. Tapi yang paling menarik, lihat kalimat Qur'annya. Wa ayyuba. Ya. Ah, bukan u. Wa ayyuba. Kalau kalimat normal dalam bahasa Arab, ketika dibuka, itu biasanya menggunakan rafa, dhammah. U. Al-masjidu kabirul. Masjidnya besar. Al-masjid, masjid al-ittihad itu kabir, besar. U harakatnya bukan a. Tapi ini menggunakan a. A itu dhammah apa kasrah? Fathah, bukan dhamma, bukan kasrah, fathah. Fathah, harakat kan di atas kan? Fathah, a, baik. Apa artinya fathah? Dari kata fataha, terbuka. Sesuatu yang terbuka, iftah al-bab. Fataha, terbuka. Harakat fathah itu sesuatu yang terbuka. Dalam ilmu bahasa Arab, jika kalimat dibuka dengan harakat fathah, itu tandanya kisahnya ingin dibuka pada orang setelahnya. Seakan-akan menyampaikan, hey, ini kami buka kisah Ayyub untuk Anda jadikan inspirasi dalam hidup. Inna la rabbahu rabbi anni massaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Ketika beliau baru menyeru kepada Allah Tuhannya, perhatikan, kapan menyerunya? Ketika penyakitnya telah mengganggu beliau untuk ibadah. Masya Allah. Jadi maaf ya, saat sakit itu beliau gak ngeluh. Alhamdulillah, nikmati aja bersyukur. Sama aja dengan sehat. Sakit-sehat kan punya Allah. Terserah yang mau nitip, mau dikasih sehat, mau dikasih sakit, terserah yang punya. Ngapain kita protes? Tapi yang paling menarik, beliau gak ngeluh. Ketika penyakitnya sudah mulai mengganggu ibadah, mau sholat agak susah, gitu kan? Apa yang dilakukan? Baru mengatakan kepada Allah, ya Allah, penyakit ini sudah mengganggu saya untuk ibadah. Jadi minta sembuhnya itu bukan karena pengen sembuh biasa, bukan. Karena ingin ibadah dengan nyaman. Ini adab yang kedua, kalau Anda punya persoalan, ingin memohon kepada Allah, dahulukan dulu kepentingan ibadah. Jangan dunia dulu, susah. Dunia itu gak sebanding dengan akhirat. Jauh. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih bagus. Ya. Coba cek. Anda begitu kesulitan membangun rumah, pengen jadi rumah apa pengen dipakai ibadah? Ya kalau pengen cuma jadi rumah aja, mungkin itu yang bikin susah. Kenapa gak Anda niatkan dengan rumah itu bisa sholat dengan baik di dalamnya? Bisa zikir di dalamnya? Anda sampai kredit motor macam-macam. Ada orang gak kredit, motornya datang sendiri. Masya Allah, gitu kan? Mungkin salah niat tuh. Salah niat gitu kan? Masya Allah. Coba cek lagi. Di ketentuan dalam kehidupan akan menjadi mudah kalau diniatkan sebagai ibadah. Ya. Makanya jawabannya gampang, sederhana. Setelah mengatakan, wa anta arhamur rahimin, ya Allah, sedangkan engkau yang paling sayang kepada saya. Kalau yang paling sayang saja tidak menyembuhkan, lantas kepada siapa lagi saya mesti minta? Di, kalau Anda berdoa, cari kalimat-kalimat yang menyentuh ya. Semua Nabi itu begitu. Ya. Cari kalimat yang menyentuh. Duhai Allah, saya telah mengemban amanah untuk mengandung anak ini, ya Allah. Dengan segala kemampuan saya bersabar, saya tahan rasa sakit ini. Mohon, ya Allah,
setiap rasa sakit yang saya rasakan saat ini, ya Allah, dengan izin memohon ganti dengan lahirnya anak yang saleh. Cari kalimat yang menyentuh. Ya. Maka itu akan lebih cepat. Maka bahasanya fastajabna, kami langsung kabulkan, disembuhkan itu. Tapi ujung ayatnya, lihat ujung ayatnya. Ketika Allah menyembuhkan beliau itu di ayat ke-84-nya, ujung ayatnya mengatakan wa dzikra lil abidin. Ini mesti menjadi inspirasi, pengingat jadi hamba bagi hamba-hamba setelah itu, setelah Ayub, jika memiliki kesamaan persoalan yang sama. Jadi yang menarik begini, ketika Allah menyembuhkan Ayub, kesembuhannya ini dijadikan sebagai inspirasi bersifat umum. Seakan-akan ada bahasa Quran begini, hey, kalau Anda memiliki persoalan seperti Ayub pun, lakukan seperti yang dilakukan oleh Ayub, kami akan kabulkan. Tapi syaratnya Anda jadi hamba, abid. Hamba yang benar, dekati Allah dengan ibadah. Masya Allah, kan ini Ayub punya penyakit, tidak pernah dirasakan orang sebelumnya, tidak akan dirasakan orang setelahnya. Jadi kalau ada orang seperti Ayub saja, kata Allah akan disembuhkan, apalagi yang enggak seperti Ayub. Coba cek ayat 87-nya. Wadhannuni idzahaba mughadiba, ya? Wadhanna alla naqdir alayhi. Fanada fi dhulumati. Ada ayatnya? Allah ilaha illa anta inni kuntu dhalimin. Baik, lihat kalimatnya. Dan dhannun Nabi Yunus masuk ke perut ikan paus. Masya Allah. Baik. Masuk ke perut ikan paus itu kira-kira gelap atau terang? Pernah masuk ke dalamnya? Bayangan kita sesak, ya? Sesak, gelap luar biasa, sulit. Itu sulit. Yang saya ingin sampaikan begini. Beliau melakukan amalan, mendekatkan diri kepada Allah. Qurban, dia dekati Allah. Dia dekati Allah. Beliau beramal, tingkatkan macam-macam. Masya Allah, apa yang terjadi? Ayat 88-nya, fastajabna. Langsung dijawab. Yang menarik, najainahu minal ghammi. Perhatikan kalimatnya, kami bebaskan dia, selamatkan dia dari ghammi. Saya mau tanya, tadi masuknya ke mana masuknya? Perut ikan paus. Tapi ketika dikeluarkan dari situ, bahasa Qur'annya bukan mengeluarkan dari perut ikan paus. Bahasanya mengeluarkan dari awan gelap yang meliputi. Gham itu awan gelap yang meliputi. Kenapa menggunakan kalimat ini? Kata para ulama tafsir, seakan-akan Allah ingin memberikan gambaran, nanti di masa depan, ada orang-orang yang memiliki persoalan, sekalipun gak masuk ke perut ikan paus, tapi punya kesulitan yang sama. Kayaknya gelap. Sampai bikin sesak gitu kan. Mau jalan susah, kayak kehilangan arah. Kenapa gelap ya? Padahal mataharinya terang. Susah gitu. Ada yang begitu. Makanya di ujung ayatnya ditutup. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Cek ayatnya. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka, bila ada orang beriman setelahnya melakukan amalan yang sama seperti ini, kami akan selamatkan dia dari kesulitan apapun yang dialami. Apa rahasianya? Mereka dekati dengan Allah. Qurban. Makanya di ayat 90-nya disimpulkan di situ. Innahum kanu yusari'una fil khairat, ujung ayatnya. Mereka itu cepat. Jadi kalau ada hal-hal yang kira-kira persoalan yang tidak mudah diselesaikan, cepat lakukan amal saleh. Ya. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Diisi dengan doa. Itu beramal saleh, berdoa. Makanya kalau sudah selesai salat tahajud malam, sudah zikir, berdoa. Setelah baca Quran, berdoa. Jangan didiamkan. Berdoa itu sayang, itu di antara doa yang cepat dikabulkan. Nanti dalam bahasan fikih al-asmaul husna setelahnya, nanti kita bahas itu. Di antara yang cepat mengabulkan doa adalah saat kita telah menunaikan ibadah. Itu cepat sekali. Apalagi kalau antum bisa puasa. Puasa itu di antara tiga hal yang cepat mengabulkan doa. Thalathatun la taraddu da'watuhum. Tiga golongan yang sulit ditolak doanya. Bahasanya sulit ditolak doanya. Satu, al-imamul adil. Pemimpin yang adil, Masya Allah. Kalau dengan konteks lebih luas, pemimpin negara, pemimpin kota, kan? Antum doakan supaya jadi adil, jangan dicela. Doakan, kalau dicela ngasih solusi. Nah, yang lebih kecil lagi, antum yang laki-laki ini kan pemimpin, kan? Pemimpin, Quran surah keempat, ayat 34, posisi paling kiri sebelah atas. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pemimpin. Ya. Maka kalau antum adil, Masya Allah, itu doanya cepat dikabulkan. Ya, jangan dikaitkan dengan yang lain dulu ya. Baik, maksud saya nih gini, adil itu kan menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Antum kalau ke kantor jadi apa? Di karyawan. Kalau ke rumah jadi apa? Bukan, jadi ayah, jadi suami. Gak pakai oh. Kadang-kadang suka lupa gitu kan? Suka lupa tuh, pulang dari kantor masuk rumah, masih jadi orang kantor aja. Ya kapan jadi ayahnya? Anda meninggalkan rumah, anak udah nungguin gitu kan?
itu mengharapkan ayahnya datang, dan nunggu-nunggu, Masya Allah, 8 jam, 9 jam, 10 jam. Begitu datang, masuk ke pintu rumah, seharusnya status antum sebagai pegawai itu berhenti depan pintu rumah. Selesai. Begitu dibuka, antum jadi ayah. Demi Allah saya katakan, Anda seorang direktur perusahaan, begitu membuka pintu rumah, ayah anak Anda yang kecil gak akan panggil, Pak Direktur, gak ada. Pasti abi, buya, ayah, itu yang dinantikan. Tiba-tiba datang dengan tasnya, masih sebagai pegawainya, Masya Allah. Gak ada senyumnya, gak ada macam-macamnya. Udah nanti aja ke mama sana, ke mama sana. Anak udah nunggu-nunggu. Coba deh cek ya, kalau Anda bisa tempatkan itu, Masya Allah. Yang kedua, as-sa'ima hatta yuftira. As-sa'ima hatta yuftira. Orang puasa sampai dia buka. Sampai dia buka. Itu Masya Allah ya. Dan yang terakhir, da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Terzalimi. Jadi kalau antum misalnya ada perasaan tidak enak, arahkan pada doa yang baik. Itu cepat sekali. Nah, jadi saya kembalikan bahwa kurban secara bahasa itu dimaksudkan ya dengan kalimat dekat atau lebih dekat dalam arti pendekatan lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita teruskan, kita belum selesai bahasannya. Maka keduanya pun mulai berkorban. Saya ingin terangkan dulu, anak pertama tadi itu dikisahkan dalam riwayat profesinya sebagai seorang petani. Ya, sayuran dia kan. Baik. Yang kedua, dia berprofesi sebagai peternak. Ya. Ya, ternakan hewan di sini, yang ini terkait dengan sayuran. Time. Maka ketika diperintahkan, idzkurba qurbanan al-maidah Quran surah 5 ayat 27, keduanya diminta mendekati Allah dengan melakukan amal saleh berdasar profesinya ini. Ya, berdasar profesinya, ya. Baik. Mari kita lihat apa yang mereka lakukan, karena kalau cuma salat, ini salat, itu salat, sama-sama. Ini doa, itu doa. Harus ada yang lebih. Makanya kalau Anda ingin mendekati Allah, cari amalan yang lain yang lebih. Ya. Orang malam tidur, Anda bangun. Orang siang makan, Anda puasa. Orang baca Quran 10 ayat, Anda 100 ayat. Masya Allah, cepat. Ya. Jelas sampai sini? Ya. Orang salat subuh 2 rakaat, Anda? 2 rakaat juga. Jangan sampai Anda jadi 3 ya. Harus sesuai dengan sunnah Nabi SAW ya. Jangan nambah sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Why? Baik, sekarang lihat pelan-pelan sedikit ya. Kemudian, apa yang terjadi? Yang ini berpikir, ya Allah kan gak makan. Allah gak minum. Berarti dia gak butuh sayuran saya. Maka dia pisahkan yang bagus-bagus yang untuk dia makan. Dia kemudian kedepankan sesuatu yang tidak bagusnya, sisanya. Yang jelek-jelek. Ya, yang sudah tidak layak. Jangankan, ya maaf, jangankan manusia, hewan aja mungkin sudah gak layak. Kan? Karena dia pikir, sudah Allah gak makan, Allah gak minum, Allah gak butuh ini semua. Yang ini tidak. Dia berpikir, Allah memang tidak makan, tidak minum, ya, tidak diserupakan dengan makhluk. Tapi Allah selalu ingin melihat wujud kesungguhan seseorang. Ketakwaannya. Dia enggak butuh dengan apa yang saya sekarang siapkan, tapi Allah Subhanahu wa taala ingin melihat dasar kesungguhannya. Nanti itu yang akan diambil kemudian jadi teori di Quran surah ke-22 ayat 37. Ya, nanti ada ayat di situ, layyanallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ya, Allah tidak butuh dengan dagingnya, tidak akan sampai kepadanya darahnya pula, tidak, tapi yang akan sampai kepada Allah itu kesungguhan, takwanya. Ya. Maka yang ini kemudian menyiapkan hewan terbaiknya, ternak terbaiknya. Pelan-pelan, fokus. Apa yang terjadi? Ketika kemudian dipersembahkan keduanya, maka singkatnya, فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ ya. تُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا, yang ini diterima, yang terbaik ini. Ini yang kemudian nanti pada zaman selanjutnya, kurbannya menjadi hewan, ya kan? Diterimalah kemudian yang ini, ya. Sedangkan yang ini tidak ditolak. Allahu Akbar, kalimat penolakannya menggunakan lam. Walam yutaqabbal minal akhar, lam. Jadi dalam bahasa Arab itu ada la, ada lan, ada lam. Contoh, la dengan lan sekaligus. Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 120, posisi paling kanan sebelah atas. Walan tarada ankal yahudu, lan. Wala an-nasara, karena alif lamnya syamsiyah dibaca walan nasara, padahal yang kedua la begini, wala an-nasara hatta tattabi'a millatahum, ada lan, ada la. Kalau disebutkan lan ya, itu untuk menunjukkan nafyul istiqbal, menafikan yang akan datang sampai kapanpun ya. Orang barat menyebutnya never, gak akan pernah itu never, gitu kan, sampai kapanpun susah. Tapi kalau la, ini masih ada peluang.
ya ada peluang didekati, kan? Ada peluang berinteraksi, ada peluang berubah. Walaupun pada umumnya mereka menolak. Kata Quran, "Walan tarada 'ankal yahudu wa la an-nasara hatta tattabi'a millatahum." Tipikal orang Yahudi, orang Nasrani itu sulit. Enggak akan rida dengan kamu sampai kamu ikut sistem kehidupan mereka. Millah itu bukan agama. Millah itu lebih luas, sistem kehidupan. Politiknya harus mereka yang kendalikan, ekonominya harus mereka yang ambil, tekuk lutut kalau bisa. Ya. Jelas sampai sini ya? Itu millah namanya. Nah, kata Quran, ini agak susah yang ini yang pakai lan nih. Silakan cek. Anda bergaul dengan orang Yahudi itu enggak mudah. Susah, semua harus dikuasain ini. Tapi Nasrani tidak. Masya Allah. Pernah lihat orang-orang Nasrani masuk Islam? Banyak. Kemarin kami kajian, selesai kajian ada yang masuk Islam. Masya Allah. Tapi ini susah nih. Lan susah. Jadi yang ini membuka peluang masih ada, gitu kan? Yang ini sulit. Never, gitu kan? Never. Nah, tapi kalau lam, hati-hati. Lam itu artinya menafikan maldi wal istiqbal. Dulu dan sampai kapanpun tidak akan pernah. Dulu dan sampai kapanpun. Jadi kalau cuma lan saja artinya nanti sejak peristiwa itu sampai nanti nggak akan terjadi. Tapi dulu mungkin pernah. Ya, dulu mungkin pernah. Kalau ini enggak, dulu pernah, kesini agak susah tapi masih bisa. Kalau ini lam, dulu tidak, sampai kapanpun tidak akan pernah. Ketika Allah mengatakan tidak diterima korbannya itu menggunakan lam. Bukan la, bukan lan. Artinya kalau menggunakan lan, dulu pernah, sekarang enggak. Kalau menggunakan la, masih ada peluang diterima. Tapi ketika menggunakan lam, sampai kapanpun dari dulu sampai akan datang, orang-orang yang berkorban mendekati Allah beramal saleh dengan hal yang tidak bernilai, tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah. Jadi hati-hati ya, kaidah Anda ketika Anda ingin mendekati Allah dengan amal saleh, ingin berkorban, maka selalu mencari yang terbaik. Silakan cek, kita ambil contoh misalnya. Kita ambil contoh. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 267 sampai 269. Oke, pelan-pelan. Paling kanan sebelah bawah. Temukan ayat wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Baik. Baik, teman-teman sekalian, antum suka infak? Infak, bisa kan? Kaidah infak pertama kan Al-Baqarah 215 kan? Baik, posisi paling kanan sebelah bawah. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apa yang diinfakkan? Awas hati-hati ya, teman-teman nih, kalau mau infak misalnya. Apa yang diinfakkan? Qul. Lihat kalimatnya. Ma anfaqtum min khair. Katakan Muhammad, Quran surah kedua ayat 215, kalau mau infak mesti yang bagus-bagus. Yang terbaik. Lihat ya, lihat kaidah kurban. Semua amal dirinci mesti yang terbaik. Anda punya uang 100.000, 50.000-an dua. Mau infak misalnya kan? Baik, yang satu masih keras, bagus, enak dilihat. Yang satu sudah lecek, gak enak dilihat misalnya. Tiba-tiba ada sesuatu misalnya dihadirkan pada infak, ya. Ada orang minta, ada kotak lewat, ada macam-macam, mana yang dimasukin? Kaidah infak bukan yang jelek, bukan yang bagus. Ada kecaman di Quran, wala tayammamul khabitha min hutun saqun walastum bi akhirihi illa an tughmidu fi. Jangan sampai kamu memberikan yang paling jelek. Kamu ngelihat aja enggak suka, kenapa diberikan pada orang? Ya. Sama infak itu tidak harus uang ya. Hati-hati, infak tidak harus uang. Infak itu pemberian materi. Makanan itu infak, ya, pakaian itu infak. Ma, ini kuenya udah gak enak nih, kasih aja sama satpam di depan. Kasih satpam di depan. Antum aja gak mau lihat, kenapa kasih orang? Jelas ya? Maka dulu ada orang berkorban dalam keadaan yang tidak bagus, Allah gak akan terima. Semua, termasuk amalan kita. Apa Anda kira semua sholat diterima? Tidak. Bahkan ada yang celaka. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. Celaka orang sholat. Allahu Akbar, orang sholat aja masih celaka, apalagi yang gak sholat. Silahkan cek ya, apalagi yang gak sholat. Oh, jangan dibalik cara berpikirnya, ada orang-orang suka iseng. Wih, orang sholat celaka, mendingan gak sholat. Sama-sama celakanya. Anak keliru gitu ya. Ada orang sholat masih berpeluang celaka, apalagi yang gak sholat. Siapa yang celaka ini? Teruskan ayatnya. Alladzina hum an sholatihim. Yang lalai dalam sholatnya. Kenapa dia bisa lalai? Artinya lalai itu kan menampilkan sesuatu dengan tidak baik kan? Anda bayangkan, bukan cuma makanan, bukan cuma persoalan yang seperti ini. Ibadah ritual kita aja, kalau kita nggak sempurna, masih memikirkan yang lain, lalai dalam sholat. Kata Nabi nanti, ada orang sholat sampai tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Yang ini tidak, ini riya. Alladzina hum yura'un. Yura'un, riya dia. Jelas sampai sini?
sopan. Jadi dari kaidah yang pertama ini nanti baru turun urutan-urutan fikih. Ya. Kalau diturunkan nanti misalnya ke hewan ternak, nanti ada ketentuan-ketentuan. Tidak boleh berkurban dengan hewan yang terlampau kurus, tidak boleh yang ada cacatnya, tidak boleh yang salah satu buta awar matanya. Itu ketentuan asalnya dari sini. Makanya saya buka dengan kaidah Quran dulu supaya tahu kisahnya, bagaimana cara memaksimalkannya. Jelas ya? Baik, jadi ketemu di sini asalnya, kemudian apa yang dimaksud dengan kurban, lalu kita temukan kenapa berwujud hewan, ya? Yang asalnya dari sini. Jadi syariat kurban yang setahun sekali tidak menggunakan yang lain kecuali hewan untuk memberikan kesan pada kisah yang dulu pernah terjadi. Hewan inilah yang kemudian disyariatkan di masa-masa yang akan datang sampai kemudian diingatkan kembali di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Quran surah ke-37 ayat 102 sampai dengan ayat 109 ya. Safat ayat 102 sampai 109. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya. Ada ayatnya? Maka tatkala Ismail telah sampai pada usia yang sudah cukup, ya? Baik, cukup baligh. Ada ayatnya? Baik, qala inni ara fil ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madha tara. Ya? Maka ayahandanya mulai bertanya kepada anaknya, masya Allah. Ini mohon izin ya, kita sedikit luaskan bahasannya. Ya. Ayahnya mulai berkata, duhai anakku sayang, ada panggilan bunai. Bunai. Jadi ayah ada ibni, ada bunai, itu beda. Sama kayak abi dengan buya, itu lain. Ya, kayak ummi dengan umayyah, atau amati, itu beda. Ya. Jadi kalau anda menyebut misalnya, ibni, anakku, itu panggilan biasa, normal. Tapi kalau sudah bunai, itu panggilan sayang. Panggilan sayang. Di ada adab dalam Al-Quran, kalau anda ingin berinteraksi dengan anak, maka carilah panggilan-panggilan yang menyenangkan bagi dia untuk menerima. Ingin kasih nasihat, panggil panggilan yang menyenangkan dia. Soleh, pintar, baik, sayang, hadirkan itu. Tidak harus panggil bunai, dia malah bingung. Bunai, saya bukan bunai mah, saya Andi kan. Jadi repot di sini ya. Maksudnya cari panggilan yang kira-kira menyenangkan. Ini kalimat umum. Jelas ya? Sama misalnya dengan abi. Ya, abi. Abi itu panggilan hormat ayah saya. Panggilan sayangnya buya. Buya itu asalnya panggilan sayang. Buya. Ya. Sama dengan orang ilmunya tinggi dipanggil buya misalnya. Itu sayang dengan keadaan dia, dengan ilmunya dan sebagainya. Ya, panggilan sayang. Kalau panggilan hormat dan sayang, itu berubah dari abi, buya menjadi abati. Abati. Makanya ketika anak diperlakukan dengan panggilan sayang, dia pun akan hormat dan sayang. Lihat jawabannya. Nanti ya abatif alma tu'mar. Ya. Silakan lihat jawabannya. Ya selanjutnya. Ya, ya abati, hei ayah, cepat kerjakan, jangan tunda. Lihat. Masya Allah. Kerjakan, jangan tunda. Perhatikan, ketika anak diberikan kasih sayang, maka anak pun menjadi hormat plus sayang pada orang tuanya. Ya. Tapi yang menarik, ini yang paling menarik. Ketika ayah punya persoalan pun, itu Masya Allah. Nabi Ibrahim itu kan Nabi Rasul. Mimpinya itu wahyu. Mudah bagi beliau untuk langsung mengatakan pada anaknya, nak siap-siap, kemana ya? Kurban, ada perintah di wahyu. Ya kan? Mudah. Tapi apa yang dilakukan? Beliau minta pandangannya. Lihat kalimatnya, di situ disebutkan anak ini sudah mulai dewasa. Ini petunjuk dari Quran, bila nanti anak-anak sudah mulai mencapai masa kedewasaannya, maka cara bergaul dengan dia jadikan sebagai teman. Karena nalarnya sudah matang. Nanti satu waktu bisa kita bahas tentang fikih keluarga, itu Masya Allah. Itu lain, Pak. Misalnya dari anak mulai menjelang balik 2 tahun sampai menjelang balik itu lain. Dari mulai 0 sampai 2 tahun itu di Quran surah 2 ayat 233. Pendidikan dirinya 2 tahun itu cukup ASI aja maksimalkan. 2 tahun sampai menjelang balik Quran surah ke-31 ayat 13 sampai dengan ayat 19-nya. Tapi kalau dia sudah balik, ya sudah mulai harus kurangi hal-hal yang membuat dia manja, itu sudah ada dialog. Karena nalarnya sudah berfungsi. Ya. Anaknya sudah SMA misalnya kan, nalarnya sudah kuat. Nah, ke masjid sholat. Bapak aja belum ke masjid. Sudah bisa membalikkan. Maka dimulai di sini bukan dengan perintah, tapi memulai dengan memberikan hikmah. Papa, tadi lihat di mimpi, kan, bahwa papa sembelih kau. Ya. Apa pendapatmu? Fangfur malatara. Yang mengejutkan kata anaknya, lihat kalimatnya. Ya abatif alma tu'mar. Satajiduni insyaAllah amin as-salamin. Pa, cepat kerjakan sekarang. Sekarang. Tif'al itu kerjakan sekarang, jangan tunda. Insya Allah engkau dapati, saya termasuk bagian orang sabar. Demi Allah saya katakan, kalau anak ini tidak dididik dengan baik oleh kedua orang tuanya, tidak mungkin bisa berkata seperti itu. Tidak mungkin. Dan anda harus tahu, Ibrahim itu orang sibuk, Pak. Sibuk luar biasa.
Bahkan ketika dilahirkan, itu kan lahirnya di Kanan Ismail ini. Ya, maaf, lahirnya di Palestina itu. Ya, setelah itu diperintahkan oleh Al-Qur'an, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dirangkum di Qur'an surah ke-37 itu, surah 14 itu ayat 37 untuk dibawa pergi ke Mekah. Apa yang terjadi? Ini anak ditinggalkan dengan ibu anaknya di Mekah yang disebutkan di Qur'an ghairi dzi zar'in, ya, yang tidak ada tumbuhan di situ. Hati-hati, biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, di satu lembah yang tidak ada tumbuhan. Anda bisa kebayang enggak, bapak di Palestina, anak di Mekah. Jarak Palestina ke Mekah itu kalau sekarang misalnya pakai bis itu kurang lebih lah, kurang lebih sehari dua malam. Di balik kesibukannya sebagai seorang rasul dan nabi, masih meluangkan waktu untuk nengok anaknya, Pak. Dicek itu. Dia disusui, siapa yang nyusuinya? Main dengan siapa? Bagaimana keadaannya? Masya Allah. Makanya disebut dengan Ibrahim. Kalau bahasa Aramaik itu dari kata Ibrahim yang penyebrang. Suka nyebrang, melihat-lihat, ya, berdakwah, melihat-lihat kondisi anak. Dalam bahasa Arab, ada meriwayatkan dari Abun Rahim. Bapak yang sangat perhatian, penyayang. Ada nabi, rasul, dekat dengan Allah, disebut Khalilullah, sangat dekat dengan Allah. Sibuk luar biasa, masih sempat meluangkan waktu untuk melihat perkembangan anaknya. Ada orang bukan nabi, bukan rasul, sesibuk apa sih sampai gak pernah lihat anaknya? Berangkat gelap, pulang lagi gelap, gitu kan? Dan feedbacknya apa dari situ? Ketika anak diberikan perhatian, anak bisa membantu bapaknya. Coba cek. Ketika Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk meninggikan bangunan Ka'bah, Al-Baqarah 127, posisi paling kiri sebelah atas, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Ketika kami mintakan kepada Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah, tinggikan lagi. Maka mulai beliau bergerak, ya. Langkahkan pertamanya. Langkah pertama untuk melakukan sesuatu disebut dengan maqam. Kalau ini Ka'bah beliau langkahkan, enggak ada maqam. Sampai sekarang disebut dengan maqam Ibrahim. Tiba-tiba wa Ismail, dari sisi yang lain anaknya ini yang tadi Ismail datang bawa batu, Pak. Ingin bantu. Batu dalam bahasa Arab disebut dengan hajar. Kalau disusun-susun jadi satu bagian disebut dengan hijr. Kalau menjadi satu ruangan disebut dengan hujrah. Jamaknya disebut dengan hujurat. Quran surah Al-Hujurat surah 49, kamar-kamar, ruangan. Lalu dia susun-susun itu sisi yang lain. Ya. Maka sampai sekarang dikenal dengan hijr Ismail. Ya. Nah, sekarang kenapa diakhirkan kalimatnya? Padahal bisa Quran mengatakan misal wa idh yarfa'u Ibrahimu wa Ismailul qawaid. Kenapa Ismail diakhirkan di sini? Ini untuk menunjukkan kalau ilmu dalam bahasa Arab untuk menunjukkan bahwa pekerjaan yang pertama tidak sebanding dengan yang kedua. Ini cuma bantu aja. Ya. Jadi bantu, bapaknya yang punya tugas. Cuma ketika anaknya melihat bapaknya punya tugas, dia tergerak, kayak saya lagi lelah nih, saya harus bantu. Harus bantu. Jadi perhatian orang tua kepada anak, kalau direspon dengan baik, anak akan coba merasakan itu. Ya. Antum ada mobilnya, ada motor, Masya Allah. Begitu bapaknya nyuci, anak ngikutan gak? Pak, saya aja yang nyuci. Atau jangan-jangan antum yang cuci, anak yang pakai. Ibu lagi nyapu, anaknya bantu gak? Atau jangan-jangan ibunya nyapu, anak yang bilang, mah ini ada yang belum kesapu. Coba cek, jangan salahkan anaknya, coba cek. Pernahkah dulu perhatian kita tidak maksimal kepada anak-anak, sehingga sikapnya tidak seperti yang diharapkan? Itu poinnya. Tapi dengan singkat, saat akan disembelih itu, ya, tiba-tiba terjadi, ya, satu hal sudah dengan cepat saja karena kita waktunya sudah akan habis, ya. Itu setelah diikat dan sebagainya, ketika akan disembelih, dilakukan, maka qad shaddaqta ar-ru'ya. Kamu telah benarkan mimpi itu. Ya, benar itu. Lalu di ayat 107-nya, ya, fadainahu bidzibhin 'adzim. Maka kami ganti Ismail itu dengan lain, dengan yang lain, sembelihan yang sangat besar. Hewan yang lain, ya, yang menggantikan Ismail alaihissalam sebagai bagian dari kurbannya. Pelan-pelan. Masih ingat tadi anak Adam berkurban dengan apa yang diterima? Hewan kan? Ismail pun kemudian ketika akan disembelih, syariat kurbannya. Kurbannya di situ kan bukan ingin menyembelihnya, kurbannya ingin mendekatkan dirinya dengan Allah kan? Makanya bahasa wahyunya qad shaddaqta ar-ru'ya, kamu telah membenarkan itu petunjuk. Ya. Maksud membenarkan petunjuk itu kamu sudah semakin dekat nih. Ya, dekat dengan Allah. Jadi ketika diperintahkan, lakukan. Perintahkan, lakukan. Di perintah Allah itu yang dimaksud ayat ini, kalau Bapak Ibu ingin dekat dengan Allah, kalau diperintahkan apapun, kalaupun belum paham maksudnya, kerjain aja. Jangan banyak tanya, kerjakan aja. Karena enggak mungkin Allah menginginkan yang buruk untuk kita. Makanya disebut iman. Iman itu yakin pada apa yang barangkali belum bisa dirasakan. Kalau sudah yakin pada apa yang terasa, itu ilmu namanya. Ini spidol, kelihatan. Yakin ini spidol. Ini spidol? Keterlaluan kalau ada orang bilang ini handphone.
Ini spidol karena kelihatan, itu ilmu namanya. Tapi kalau Anda nggak melihat sesuatu, yakin juga, itu iman namanya. Jelas ya? Nah, ini kalau Anda ingin lebih dekat dengan Allah, maka lakukan segala petunjuk yang Allah titipkan, sekalipun barangkali kita belum memahaminya. Maka ada kalimat qad shaddaqta ar-ru'ya. Kamu telah membenarkan itu. Ya, mimpi itu, wahyu itu, semakin dekatlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada kalimat qad shaddaqta ar-ru'ya. Kamu telah membenarkan itu. Ya, mimpi itu, wahyu itu, semakin dekatlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari sinilah kemudian syariat kurban yang setahun sekali itu berlangsung dan disyariatkan dalam bentuk hewan. Dari kisah-kisah yang berlanjut ini sampai ke masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas sampai sini? Pelan-pelan. Jadi kita ambil esensinya dulu, bahwa yang dimaksud dengan korban itu, pelan-pelan, yang dimaksud dengan korban itu adalah ibadah yang ditujukan untuk mendekatkan diri seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, korban. Korban bisa bermanfaat mengikis kesulitan-kesulitan, bisa bermanfaat untuk mengikis kesulitan-kesulitan yang dirasakan dalam menjalani kehidupan. Korban bermanfaat dalam mengikis kesulitan-kesulitan yang dirasakan dalam menjalani kehidupan. Jadi kalau Anda sedang sulit macam-macam, lakukan korban, dekati Allah, ya. Dekati Allah.